Hah, lagi dalam tenda, pakai passion ini ada cewek di belakangnya. Wah, anak zaman now. Halo, Mbak Mikael. Halo. Saya... Halo. Yang mau nanya apa arti cibek? Cibek. Cibek, guys. Halo, Bang. Halo. Kami dari Kumun, Bang. Ah, begitu, dari Kumun, guys. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Bikel Mana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi kita di segmen teka-teki bahasa daerah. Oke, di sini kita udah dapat kiriman dari beberapa teman kita, guys. Dari daerah-daerah mana gua belum tahu ini, guys, karena memang gua nggak tanya. Karena kalau gua udah tahu duluan nggak surprise jadinya ya. Ini ada kiriman dari LK98198. Mari kita dengarkan, guys. Teka-tekinya seperti apa? Halo, Mbak Mikael. Halo. Hai. Halo. Yang mau nanya apa arti cibek? Cibek. Cibek, guys. Cibek, oh, cebok atau buat minum itu buat bukan cebok gitu ya, guys. Itu cangkir itu kan. Bener. Ya itu udah ada jawabannya nggak? Gua tanya kan. Terus dia kirim lagi nih jawabannya. Gua udah jawab tadi ya. Kalian tahu nggak artinya cibei? Kalau gua sih cangkir. Tapi dia nggak nyebut dari daerah mana gitu kan? Gua nggak tahu nih. Ada jawabannya nggak? Jawabannya adalah gayung. Oh iya kan, gayung. Bener. Cibei. Cibei itu gayung. Kalau di Pulau Tengah itu ada namanya cibeo. Kalau cibeo itu cangkir, kalau gayung itu penyak. Ya begitulah. Oke, next. Ada lagi kiriman dari orang yang sama. Dari orang yang sama, kita dengerin. Bikel, saya mau nanya, arti bakei apa dalam bahasa Indonesia? Bakei itu kalau nggak salah ya. Kalian tebak dulu deh. Kalau dari aku ya, dari aku itu baki itu tempat menaruh nasi yang dianyam-anyam itu, nasi atau beras ditaruh di dalam baki. Bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Tolong komentar di bawah, tolong saya, please. Baki artinya itu bakul kalau disebut dalam bahasa Indonesia. Bakul. Oh, ternyata bakul ternyata, guys. Lah, iya. Tapi ini Abang LK ini dari mana? Coba kita cek Instagramnya ya, LK nih ya. Coba kita klik. Nggak ada kiriman. Baiklah, halo Abang LK 9198. Kayak Erpan aja. Oke, guys, kita lanjut ke kiriman yang kedua. Dan sebelumnya terima kasih buat LK 9198. Ini lagi dari Teddy Rawendi. Sayang banget, abang yang tadi itu dari mana? Gak disebut sih. Gak disebut, guys. Ini juga dari Teddy ya. Kita dengerin ya. Abang tahu gak arti dari suku suwa akau le cabue? Oh, gampang. Ini tahu saya. Seku suang akau le cabue. Seku itu saku, suang itu celana, le itu udah, cabui itu cobek. Jadi celana aku sudah sobek. Begitu, kempang. Ini dari mana sih abang nih? Nggak disebut ya? Nggak disebut ternyata. Oh, kita dengarkan aja lah jawabannya dari Abang Teddy Rawendi. Jawabannya, gue minta jawabannya soalnya ya, biar kita sama-sama tahu kalau jawabannya Bikel Mana itu benar. Nah, arti dari suku suwa akau le cabui adalah kantong celana saya sudah robek. Betul sekali, Bikel Mana mampu menjawab pertanyaan dari Teddy Rawendi. Cuman dari daerah mana, bang? Oh, bang. Coba kita cek Instagramnya ya, Bang Teddy. Oh, gua belum follow. Wek. Ikuti balik. Oke, karena gua tahu orangnya.
Bang Teddy, Bang Teddy orang dari mana ini? Kerinci Jambi. Oke, Rinci. Kerincinya di mana, Bang? Wah, ada channel YouTube nih. Nantilah kita reaction ya. Oke, terima kasih Abang Teddy yang sudah berpartisipasi untuk terus melestarikan bahasa daerah, karena ada diberitakan dari daerah pinggiran sana, gua juga udah lupa namanya, itu bahasa daerahnya udah hilang katanya. Gak tahu kok bisa hilang, gak tahu. Ada beberapa kata-kata dari setiap desa itu udah gak dikenal lagi oleh anak-anak zaman sekarang ya. Contoh saja, kalau di daerah gue itu ada namanya Kalominsa. Kalominsa, kalau ditanya sama anak-anak sekarang gak tahu, yang mereka tahu kalau aja. Kalau di daerah gua itu Kalominsa itu pensil, guys. Ya, sekarang nggak dipakai lagi. Dipakai sekarang pensil sama pena. Mungkin kalau di suatu saat itu nggak dipakai, guys. Kalau sekarang anak-anak pinjam pensil dong, pinjam pena dong. Bahasa Indonesianya oke, bahasa daerahnya ketinggalan. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa daerahnya hilang-hilang satu persatu ya, begitulah. Jadi supaya kita bangga dengan bahasa daerah kita, kita buat konten ini dengan dukungan kalian. Gua akan terus bikin. Kalaupun gak ada yang ngirim nanti, bahasa daerah gua juga bisa. Yang penting gua terus bikin, oke? Masih tenang, tenang. Lanjut, lanjut. Ada lagi kiriman dari siapa ini? Oh, ini ada lagi kiriman dari Win2BYT. Kenapa nggak BTW aja kan, by the way jelas. Oke, kita dengarkan guys, dari daerah mana ini? Halo Bang. Halo. Kami dari Kumun Bang. Ah, begitu, dari Kumun guys. Disebut nama daerahnya. Mau bikin teka-teki kalau Laheng itu apa bahasa Indonesia Bang? Laheng. Nah, ini baru gua nggak tahu guys. Laheng. Oh, Laheng, lari. Yakin gua bener, lari. Kita coba cek jawabannya. Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Ya iyalah, bukan daerah kalian. Ini Kumun. Kumun itu di Kerinci, by the way ya. Kau coba kita dengarkan jawabannya. Ini Bang. Laheng tuh, misalnya kayak di sana atau di atas lah Bang. Oh, Laheng. Di atas, di loteng kayaknya, guys ya. Laheng itu di atas, bukan loteng sih. Kayaknya lebih ke tempat yang lebih tinggi gitu kan, Laheng, atau di atas. Tuh, di sana Laheng. Benar enggak sih, kalau salah komen ya di bawah buat yang ngirim. Terus ada lagi nih kiriman lagi. Oh ya, Bang, ini jawaban yang satu lagi, Bang. Ah, jawabannya satu lagi. Emang dia kirim dua? Coba. Laheng itu ibaratkan di atas atau di dataran tinggi. Nah, itu iya. Laheng. Kalau yang dataran rendah tuh ke bawah tuh lawuh. Oh, Laheng itu di atas, yang di dataran tinggi. Kalau dataran rendah lawuh, Laheng lawuh. Terima kasih Win2BYT, kita cek Instagramnya ya. Wow, wow, apa ini? Lah, keren juga ya, pakai passion ini, ada cewek di belakangnya. Wah, anak zaman now kali. Wih, ada karya-karyanya nih guys. Coba lah kita intipin satu ya, coba ya, coba ya, coba kita intipin. Hah, lagi dalam tenda. Enggak deh. Ah. Bangun. Bangun, bangun. Udah pagi nih. Iya, Kak. Bangunin Rehan, Kak. Kalian bangunin Bem. Iya, Kak. Bem. Oke lah. Bangun, bangun. Udah pagi. Cepat. Iya. Iya. Nah, terus teman-temannya kan lagi di tenda. Terus disuruh bangun. Lah, terus tiba-tiba ada temannya lagi sama cewek dibawa pergi. Oh, mungkin pesan yang tersirat di sini tuh guys,
Makanya bangun pagi sebelum cewek diambil orang. Itu dia, mantap, gua suka. Suka banget sama bocah-bocah ini guys. Masih bocah kan lu? Oh iya, masih kecil, masih anak SMA. Tapi keren-keren anak sekarang, karyanya selama COVID makin banyak aja anak-anak yang berkarya. Kenapa nggak COVID aja dari dulu kan? Mentok aja di sekolah, duduk pelajar itu-itu aja. Jadi anak-anak itu kurang kreatif. Oleh itu sebenarnya anak-anak yang kreatif aja, orang-orang yang punya pemikiran kreatif aja yang mau bikin kayak gini guys. Nggak semua kok. Oke guys, karena kita cuman tinggal itu aja pengiriman pesan suara, jadi kita cukupkan sampai di sini aja dulu guys. Terima kasih kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya saya, Abikal Mana. Oke. Itu tandanya kalau kalian suka dengan konten ini, tandanya kalian ikut melestarikan bahasa daerah. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Thank you.